Kalau usaha di lapangan, kalau Ica Putih itu di Pengsal. Pertama kali datang kayak kita, nah kita dari kampung, agak pede kita tuh kan agak namanya kalah kayak orang kota tuh penampilan. Ya kita orang kampung sepatu ya pas-pasan, sama jangan jadi pengalaman apa ini untuk pengetahuan Ica. Jangan pernah kita lihat sepatu tuh jiat atau enggak. Orang tuh enggak ngeliat sepatu. Kalau Ica pakai sepatu jiat lah dijahit-jahit, tapi Ica cetak golden sini. Orang enggak lihat sepatu, orang lihat sepatu. Yang berjalan tuh yang dilihat kayak sepatu. Jadi yang jangan pedulikan sepatu. Enggak bersepatu kayak sepatu sama wi main bal lo. Jadi hubungan orang main pakai sepatu tuh orang hebat enggak. Karena abang di kampung kalau Ica tahu sekarang nih keluarga bapak tuh kalau emak lu agak ekonomi baik lah, karena anak nilai sekolah ini lah, ya, selesai lah. Dulu Pak itu orang-orang petani dia sih, mungkin lebih baik Ica dari ya, abang yang saya Ica tengok abang sekarang. Jangan tengok sekarang, tengok proses dulu gitu. Abang datang ke latihan tanpa sepatu. Lawan-lawan kalau di kampung tuh kalau main orang, banyak orang yang ada di kampung. Pijak kaki ini lah hitungan dari itu. Jadi kupu abang kalau Ica ngongkuk ke abang, nah, macam belum kuas tuh. Dia lentuk aja. Dari karena dari kecil tuh harus pijak terus, Pak. Iya, yeah, iya. Yeah. Terus terang kalau abang perkembangan sepak bola di Bangka terutama agak sedikit kurang tahu lah. Karena memang abang di luar terus. Sini-sini baru abang tahu, oh, si Babar tuh ada tim yang kuat. Kalau nanya-nanya ke kawan, nah ini udah Bangka Barat. Bagus sekarang Bangka Barat. Nah, dalam pandangan abang sekarang ini, kenapa abang tertarik datang terus terang? Kenapa abang tertarik datang dan abang paling, kalau pulang tuh, fokus ke mak. Fokus ke pak, enak kemana-mana. Ini karena permintaan kebetulan Pak Pandi di Bandung juga kan. Dan abang dengar-dengar pasti Bangka Barat tuh tengah potensi mulai keluar. Abang tertarik terus terang. Karena ada beberapa kali abang undangan tuh, termasuk hari ini tuh di Orom tuh abang enggak baca datang. Ada Pemkab undang juga. Kenapa abang fokuskan sini? Karena demi kalian lah. Demi Kak Ica, karena abang pengen terus terang, abang tuh cita-cita pengen lah ada pengganti lah. Mau Bangka Barat kah, mau Bangka Selatan, mau nginduk sama nih. Siapapun yang pacak lanjut sekarang kita enggak tahulah, Bang Tegar Rizky Rompensa kalau di Pengkal lo, Apri itu tuh mereka mulai menanjak. Walaupun tapi jangan patah semangat. Walaupun agak telat sebenarnya masuk. Rizky tempat naik dulu ke Liga 1 tapi habis itu turun lagi. Karena banyak hal-hal yang perlu kita tahu selain kita enggak kita latihan lah, kita latihan bareng. Ada hal-hal yang perlu kalau jadi mau jadi pemain bal handal tuh pertama Ica tancapkan tuh niat Ica dulu. Kalau niat Ica jadi pemain bola, bermimpi lah. Mimpi pokoknya dalam tidur tuh itu. Boleh kita bermimpi tuh. So tinggi-tinggi mimpi tuh. Perkara tercapai enggak tuh bukan urusan kita tuh. Kualitas.
Yang di luar apa tugas? Biar lebih banyak tambah bola. 8 bola. Oke. 8 bola cukup. Oke, mulai lanjut. Lakukan. Dari bola. Dari bola yang tanpa bola. Gairahnya tampakkan gairahnya. Yeah.